Ambil sih Yami main di sebelah kan? Main iya. di sebelah juga. Uh. Sebelah dalam arti? DB room. Oh. Gak di sini. Di sini ada. Ini yang di sini yang Yami Ina. Ina, apa, Yami Ina, Ina, apa? Ina. Yang gue bilang oh, ya, friendly. Sana cloning, cloningan. Gak mungkin kan yang di sini gak ikut dia. Iya, <laughs> nggak mungkin dong. Ini Halo ini timur Dari, leste, gini ngasih yang kloningan Tapi yang main aja kan gak resmi, kok nggak siapa aja. Kenapa, Apa? kenapa nggak berani? Iperatnya lu udah mau main, mau berangkat, cuy. Ini nggak nggak full nggak full, full si game soalnya kok lah tapi kan player lu gak boleh dirubah-rubah lu lu rubah-rubah kan sama aja itu enggak ini oh, ya. simpelnya latihan masuk data juga kan kan rubah gameplay coy ada apa A masuk story ngapain gak ada sih bang pen cuma pakai foto gua aja dia yang ini kan kalau nggambarin hal-hal jelek pakai foto Pablo emang guys. Oh anjing lu. <laughs> eh, menggonggong lu, ma lu mau menggonggong lu. Dasar lu kan. binatang menggonggong. Dasar lu tukang ngorok. Nih. Wah, di Enggak. Eh, cabut ya. Ya, itu mobil depan sama, -sama. <tuk> Nang lu kapan kawin gua udah punya anak dua, lu kapan kok lu udah punya anak dua enggak pamer kayak lu, santai ya. <tuk> <tuk> Saya nara. Ya doain lah guys, semoga e-sport di tahun ini Indonesia bisa bertahan terus juga makin banyak makin bagus lagi pastinya tapi tapi gue belum ngerasa endgame di esports gua sih cuy gue sih nggak merasa endgame juga sih maksudnya uh, personal ya kayak ya masih pingin banyak hal yang dicapai lah tapi kalau di pubg udah endgame belum no comment tidak berani jawab anda ya lah kan beda-beda POV nya kan gue bilang gue tuh Loh spesial ya. Nah itu kan yang sekarang di PUBG kan kayak gitu di jalanin. Ya yeah, itu kenapa kalau banyak pertanyaan kenapa State nggak bisa meledak karena dia nggak punya kompetisi struktural guys. seperti PMPL ataupun seperti PUBG. Katanya baru mulai nih nang. Di India kok udah mulai. Di, di Indo juga udah. Oh di Indo nggak tahu. Tapi yang ku tonton nah. kemarin dikit itu di India tuh kayak terpakai sih bahasanya? walaupun ditayangin yeah, sama, resmi. Sama, sama kecuali ada yang juara dunia lagi. Uh, potato kena sisa eksa. Eh enggak deh, sisa papel sama eksa. Papel, papel. Wah mati. Hmm, Will see. Kalau oh, juara dunia lagi juga belum tentu bisa serame itu. Ya, Will lihat lah. Will see. Juga ya pernah kalahannya. Satu guys sekarang kompetisi ini kan padat banget jadwal beda kayak dulu ya dulu kan hmm. senggang senggang banyak latihan Bisa. sekarang mau latihan aja tuh udah ada sama turnamen ini belum aja diumumkan, guys liga nasional dari Indonesia apa enggak ngos-ngosan yang ini timelinenya ya maksud gue Kok <laughs> ada M yang bilang gak usah jauh-jauh ini aja yang untuk ladies aja bingung masukinnya di mana iya PMVB ini masih bingung mau di bulan Mei di, bu di tanggal berapa soalnya ada yang bilang nih namanya hmm. Anang Babi apa tuh PUBG emang, ngur emang ngurusin emang ngurus influencer saya yang komunitas komunitas berkompetisi tapi komunitas player casual nggak itu dia salah satu minor minor nah, masukan yang oh, bagus masih tiba gede nggak tahu Hai, uh, nice timing! Emang ada influencer yang gak diurus? nggak diurus? Enggak lah guys influencer yang nggak dapat kerjaan dari awal juga ada, tergantung aja. lu passionate ngejalanin apa enggak? Simple guys, aduh! Ah, ah oh, ah, lapar. Let's go! satar ini kalian sering lala, Satar, satar, satar. Mm -hmm anak muda yang membawa nama Indonesia ini berhasil membanggakan orang tuanya. Hanya. Thanks for the sub. Kok yang tadi udah jawab kok ya? Nanti gua balas WA-nya. Ya? Oh, okay. udah persiapan latihan buat ke Games nih. Tarik lagi belakang, bit follow up. Uh, Hai, awas kiri kok kok Gas PUBG NS device nya tinggi loh kok lebih rumit daripada PUBG loh kok. bukan lebih rumit sih apa ya lebih nguras dapat tirin lagi saweri ya belum diem enggak lagi di balas WA oh boom, 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 boom. contohnya kayak lu tadi terus gila lu nggak dilirik dilirik guys mana mungkin nggak dilirik gila influencer Cina besok influencer pro player iya yang ada pro player ada tim influencernya juga kan Iya. kapan tuh harusnya bulan 8 Mei ya? iya akhir Mei lu latihan deh lu main mulai latihan main, main orang jauh dia nunggu mon Montana Montananya banyak bacot jadi Montana mana anjim malam-malam dateng main di PUBG aja dulu. Udah. Nah, gua, gua main terus kok. Mana ada, aku hmm. gak pernah lihat lu main. Dih, gua tedain terus. Kemana? Dih. Hmm. Serius, lu mau gua buka eh, story gua. Gua main terus TDM. Tanya Anang. Enggak. TDM doang. Oke, gua balikin aim dulu, megang dulu kok biar enak kok. Pondi, let's go. Aduh, M16 Dia ya. Dia gimana ya? Mau, mau, Aduh, nah, aduh, nah, aduh, nah, aduh, aduh, ente sisa satar. Let's go satar. Let's go satar. Ah, atas Ah, oh, gede Nice. Nice. Satu lagi <tuk> belakang tuh. Wait, jangan jang, jangan jangan repeat. Thank you for the support-nya, appreciate. it Semoga dibalas berlipat. Nah. Nice. <tuk> Let's Adar abis go. kontribusi di channel Lil Anang BX 20000 ribu. Wah wow, udah dikunci tapi. Koboi kemana ya, mas? So Koboy dari kemarin jam ekstrim. Ente ente ente. Berkas lalu rezeki lancarkan. Satar 8 kill sendiri. Iya anjir. Woi satar 8 kill nih. Wah thumbnail guys thumbnail guys. Ini akhirnya mana lagi? <laughs> Pablo anda, mau nggak so. podcast si game? Berarti mau ngulik soal PBSI. Pablo paling maju banget guys. Gua king gua maju gua maju guys. Apaan anjir? Apaan? Neng? ah, Nge-podcast si game? Lu nanya-nanya sama orang PBSI? gas. Sama Mr. Frankie kan? Nah, tapi gue maunya nggak boleh ditahan-tahan ya. Waduh. Gue maunya apa adanya gitu. Gue mau, serius. Berani gue. Bukan berani nantangin ya, tapi maksudnya... Pengen. Ya. Kalau dikasih kesempatan buat... Kepo lah itu. ya, kepo juga lah ya. Ya, karena gue punya gue dalam hati gue juga banyak pertanyaan gitu Koboy ada urusan mungkin guys makanya nggak scream dari kemarin tapi nggak tahu lah ya atau mungkin ya sinyal lagi otak atik formasi menjelang berangkat ke Kamboja guys intinya berangkat ke Kamboja itu tanggal 7 guys mereka main tanggal 11 jadi mungkin nanti di Kamboja bakal lebih latihan intens lagi tapi nggak ada scream lagi harusnya gue nggak bakal layangin lagi open room ada cuman kayaknya udah nggak boleh di live lagi deh ngomong simpelnya guys ya kalau nego nego Audrey-nya gampang guys mungkin gua rasa bisa bisa ngecoba trial sih kok Daniel ya Masa Harganya kita yang ga... sulit bro ya masaya... ini aku kalau Audrey itu lurus, ya. Audrey itu nanya mana yang lagi kosong bang mau nyobain nggak gitu pasti soal nanya dia kalau aku kesini gimana kalau aku kesini gimana soalnya salah satu yang gue suka akhirnya Audrey berani lepas zona nyaman lihat ini Ya, liatnya tuh bukan eksperimen lagi. Esport tuh bukan kekeluargaan. Gue udah bilangin dia, lu solo player, cok. Gue bilang gitu. Kayak Rosemary kan dulu kan keluarga terpengar. Iya, udah gue bilang. Akhirnya setelah disadari sama Yurino, termasuk Yurino ini termasuk yang ngebikin dia bisa lepas dari keterikatan emosi. Circle. iya. Mm, circle. Mana... Emo emosional itu perlu guys, tapi jangan terlalu sampai menghambat karir loh. Bukan menghambat sih, sedikit menjadi bahan pemikiran lu gitu lu maju-maju sendiri cok masalahnya ya win, play as a team, win as a team tapi balik lagi potensial lu yang lu keluarin tuh asal lu, atas usaha lu sendiri oh lu lagi main sama nyong kok, Voin katanya Bos. mampus, kena tuh lu udah kena, udah mampus emang oh udah kena, sorry itu stun grenade anjing, Lagian. oh iya eh dibales belum? lah itu tuh ngeprank. sembilan hari apakah refresh is real loh 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 hmm healing dulu wah Tunggu satu kali ini iya di BS gaming Buddy kita lihat POV yang low low HP nih guys Jangan takut, jangan takut. Iya. Yeah. Ah, nice try. Map keberapa winner, ya ini? Map winner, kedua. Winner, map kedua. Dua siapa Ada tim dari TXE. Eh, TXE ini.